Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring kukus dan balok. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Yang pertama adalah kukus. Kukus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bujur sangkar. Perhatikan gambar berikut. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi pola ini tersambung dengan sisi lainnya. Jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Kemudian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Perhatikan gambar berikut. Jaring-jaring balok yaitu sisi-sisi balok yang direntangkan setelah dipotong mengikuti rusuk-rusuknya. Jaring-jaring balok terdiri atas 6 buah persegi atau persegi panjang. Perhatikan jaring-jaring balok berikut. Sekarang, cobalah kalian buat sendiri jaring-jaring kubus dan balok di rumah. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mengikuti video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.